dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kereta api Malabar jurusan Malang-Bandung menabrak truk pengangkut alat berat di perlintasan kereta di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu malam. Kecelakaan ini sempat melumpuhkan jalur kereta api Selatan Jawa. Menurut keterangan saksi, kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 lewat 25 menit Sabtu malam. Tabrakan bermula saat truk pengangkut alat berat ekskavator tersangkut di rel kereta saat melintas di perlintasan kereta api di Desa Kaliwulu, Kecamatan Kebak Keramat, Karanganyar. Di saat bersamaan, kereta api Malabar jurusan Malang-Bandung melintas dari arah timur. Tabrakan pun tak terelakkan. Tabrakan ini menyebabkan truk terseret sejauh 30 meter. Sementara kereta api mengalami kerusakan di bagian lokomotif dan satu gerbong barang. Sulitnya proses evakuasi menyebabkan ratusan penumpang kereta sempat tertahan di lokasi kejadian selama kurang lebih 3 jam. Terkait kejadian ini, PT KAI berencana menggugat pengemudi dan pemilik truk. Akibat peristiwa ini, terjadi keterlambatan perjalanan kereta api dari arah timur hingga 4 jam. Sedangkan rangkaian kereta api dari arah barat rata-rata mengalami keterlambatan 3 hingga 4 jam. Kereta menabrak KBM yang membawa alat berat sekitar jam 10 atau 22 lebih 25 menit dari jalan perempatan pertigaan Gerombol mengarah ke Mojogedang, tepatnya di Desa Kaliwulu. Tidak ada korban. Terus baik itu pengemudi maupun pembantu pengemudi, selamat semua. Kondisi penumpang kereta sendiri gimana? Tidak apa-apa, semua selamat. Iya. Sehingga evakuasinya kan membutuhkan alat berat. Iya. Yang jelas arus lalu lintas bisa berjalan.